Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kenapa? Cocok. Oh, yeah. Jadi, ya uang ya nang neng nang, nong ya nang gini ya nong kono selawatan nyanyi. Kenapa? Ya menung saya ini jangkep jangkep aneh kau yang kata niku. Seneng, buat apa sih penting kono musik eh. Makanya seluruh dunia sama. Nang dunia ini waktu duwi alatmu musik, karena semua dunia itu ono sing seneng musik. Wong Arab duwi terbang kayu kulit. Wong Eropa enggak ada gitar kayu tali. Wong Indonesia ya duwi jenenge gamelan terbuat dari logam. Lha itu hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lha iku bangsane dhewe. Ha iku mulakno sesuk sampean sing sekolah, sing pinter ini ya. Sesuk produksi sesuatu yang bagus. Dadi produksi dhewe carane gawe alat nandur pari sing apik. Pendidikan-pendidikan sak sampune wong iki dielingno. Mati, tapi mati niku sangune nang donya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya niku panggonan nandur nggo akhirat. Mulane sesuk ayo nandur sing apik. Nandur, kalau nenek moyang kita bisa memberikan kita kebahagiaan hari ini, apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita besok? Loh, Mbah Buyute dhewe nemokno gadung. Gadung kawitan mesti nek dipangan ya kadang mendem apa-apa. Sampai ketemu ilmu gawe gadung. Saiki anak putune enak ana sing iso produksi kripik gadung. Nah tu kasih sampean sesuk apa? Mbah Buyute dhewe iso gawe sayur asem, sayur lodo. Nah, saiki akeh warung dodol lodo. Karya nenek moyang kita membahagiakan kita. Lho, ku ilmu. Mbah Buyute dhewe iso gawe omah. Saiki awak dhewe ngrasakno enake duwe model omah Blitar. Wong kok Blitar pernah lahir tokoh besar yang mampu memerdekakan Indonesia jenenge Soekarno. Mosok bar ngono gak pernah tumbuh lagi orang hebat dari tanah Blitar. Kita tunggu dari generasi ini akan lahir orang-orang hebat sebagaimana Bung Karno lahir dari tanah Blitar. Mosok turu kabeh. Dungono mulakno yo sing rukun, karena kehidupan sampean ditunggu oleh masa depan dunia masa depan ngake kosok sing iso gawe nek gak wong Jepang, nek gak wong Amerika, malah sampean dikeki rambut ireng malah seneng rambut abang, akhirnya dadi LKMD londo kok mengendase. Lah ini saatnya. Makanya ilmu yang dititipkan oleh Allah kanggone wong Blitar, apa yang akan kita berikan dengan ilmu kita? Hampir seluruh produk-produk kehidupan awak dhewe iki tuku. Mosok gak iso gawe? Lha nggih, sampai klopo diombe wis sedotane teko Cina. Mosok sampean gak iso nggih sedotan dhewe? Oh, blombongane kates juga apa-apa.
Ini mengingatkan, ini bab ilmu loh, nggih. Semua ilmu di dunia dieksplorasi. Sing iso gawe pesawat wong Eropa. Awak dhewe gawe pesawat ngopo niku? Kertas untuk menulis I love you. Apa yang akan bisa kita buat? Nah itu penting. Karena apa? Masa depan dunia ada di kalangan dari tangan anak-anak. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini adalah laki-laki di masa depan. Mulai saiki sampean mikir. Lah, sampai tusuk gigi ae sing gawe wong Cina. Bahkan sampean ora pede saiki. Wis ngerti pitik lahir ning kene ngendhog kene netes kene ngono pitik Bangkok. Jambu gede ning kene diuyui cah kene begitu gede jambu Bangkok. Sirsat ngene nongkolondo. Sing asli kene karek gula Jawa. Lho apa yang akan kita? Lho. Masa depan dunia ini mbiyen Bambai Juni saya sampai ini suka. Makanya mari kita berpikir tentang masa depan. Jepang iso gawe pesawat iso gawe mobil sampai gak iso. Masuk gak ini sing tinggalane wong tuwek tok ae. Pacul tinggalane wong tuwek. Sego jagung tinggalane wong tuwek. Tiwul tinggalane wong tuwek. Dodol tape tinggalane wong tuwek. Lha tinggalane wong tuwek kabeh. Tinggalane wong tuwek. Sampeyan dodol teko nang toko anu, toko UMKM Blitar. Isine yo gaenane kripik yo gaenane wong tuwek. Sampeyan mek bungkus tok. Nah, ilmu ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan dan untuk kesejahteraan. Makanya adewi dungo, mugo-mugo pondok niki akan mampu melahirkan generasi-generasi masa depan yang akan mampu membahagiakan kehidupan, kemanfaatan buat manusia, agama, bangsa dan negara. Lalu niku mulai sampai di kelompok nore niku jadi dungo. Enggak sih naja nuki dawami dungo dewi yang mandi sampean dijak aminah, amin. Bangsa kita dulu bangsa besar. Ilmu nenek moyang kita, ilmu-ilmu unggulan. Dadi aja dikira sampean iku ora duwe nenek moyang biyen sing hebat. Mongolia sebuah bangsa yang menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina, iso takluk di Nusantara, ditaklukkan sama Kertanegara. Sampean Kertanegara wis critane wis gak ero. Ini gue mulai kudu dieling no. Wong Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet. Wong Cina duwe kisah cinta sampai ing tai. Wong Arab duwe kisah cinta Kais dan Layla. Apa wajib gak duwe? Andi-andi lu lumut. Lu gitu kisah cinta. Sing biyen ditembang no kalau mbak-mbak dewi. Le-tole. Si ande-ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi ana den putrine kang ayu rupane leting abang iku kang dadi arane bu ibu kula mboten purun bu ibu kula mboten mudhun najan ayu sisane si yuyu kangkang sinten yuyu kangkang cek enake uripe ya. Me icip-icip tok. Letole si ande-ande lumu temurunono putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane, leting kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula badhe mudhun. Najan ala menika kang kula suwun dungono ten mbiyen. Nah, itu menandakan bahwa mereka punya kisah cinta, kita juga punya. Mereka punya kisah ibu tiri yang kejam jenengane Cinderella, kene yang duwe bawang putih, bawang
Heran itu ya. Kalau di sana ada orang kuat namanya Samson, ada orang kuat di Arab namanya Samun, kene di wong kuat jenengane Bandung Bondo. Kono duwe binatang bisa ngomong jenenge kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di timun. Loh, bangsamu ya dapat. Loh, bangsa kita dulu kuat, nah sekarang menunggu. Makanya mari kita ingat kembali bahwa sampean-sampean ini ditunggu oleh masa depan bangsa dengan ilmu yang cukup. Mari kita bangkitkan bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Ojo kok malah rambut nyuntuh rambutnya wong Amerika, ngadek celipir kok pitik. Begitu dinggo kena udan guling. Ini kan senengane nyuntuh. Wong kene iki iso. Bangsa kita juga punya. Kita punya hukum internasional bagaimana membangun negara jenenge negara Kertagama. Kita punya kitab bagaimana membangun ilmu kebersamaan jenengane Sutaso Soma. Dan kita punya kekuatan yang luar biasa yang hari ini orang lain enggak ada yang punya. Kekuatan apa? Kekuatan persatuan. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Duwe kita itu kekuatan. Makanya tolong ya anak-anakku sekalian, mari kita lihat hari ini kita belajar ya. Kita ingat kembali apa yang pernah ada di Nusantara. Cek apa? Cek tangi. Amerika kenapa kuat? Tahu sejarah bangsanya. Dengan ilmunya dia tahu sejarah bangsanya. Betapa orang Amerika berjuang punya tanah yang begitu luas menghadapi orang Indian. Makanya orang Amerika tahu persis bagaimana gerakan bangsa-bangsa Amerika dalam sebuah cerita yang ditulis dalam sebuah film menjadi skenario dikenal dengan film Cowboy. Sampean enggak tahu anak-anak Amerika selalu mikir Cowboy. Anak-anak Cina kenalkan kembali dengan sejarah bangsanya. Film kungfu, Wang Fei Hung, Sam Kok, kenalkan semua. Itu cara di Cina. Jepang dikenalkan dengan sejarah samurai. Bahkan anak-anak Jepang tidak boleh malu ketika bangsanya terjadi perang antara saudara Tokugawa sama restorasi Meiji. Anak Jepang diajarkan mengenal sejarah bangsanya dengan sebuah film yang sederhana yang dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, makanya anak-anak Malaysia mulai diajarkan masa depan Malaysia harus ingat, jangan sampai masa depan Malaysia pecah. Maka anak-anak kecil harus tahu bagaimana kekuatan bangsa Malaysia. Maka Malaysia diserahkan kepada si Upin dan si Ipin. Ya, masa depan Malaysia, masa depan bangsanya kalau mau bangkit, gak boleh. Bahwa masa depan Malaysia akan tetap bersama anak-anak India. Maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia harus bersama anak-anak Cina di masa depannya. Kenalkan Mei. Harus kenal dengan masa depan bangsanya, kenalkan Susanti. Lu ini bangsa. Loh, makanya anak-anak Amerika kuat. Kalah secara spiritual dengan Cina, bikinkan American Shaolin, American Kungfu. Kalah dengan Jepang secara spiritual, bikinkan samurai, film ninja samurai. Bikinkan bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nah, ini membangkitkan kebangsaannya. Untuk apa? Agar sampean sesuk enak. Bisa produksi. Lah sakniki niku malah apa wae sing nang Indonesia dielek-elek, di presiden elek, di negara elek, duwe apa wae elek. Makan anakku sekalian, aja melok wong-wong kaya ngoten niku. Jangan diikuti orang-orang yang suka menjelekkan bangsanya. Punya presiden jelek, punya apa jelek. Semua wis duwe bagiane masing-masing.
masing-masing. Semua bangsa punya bagiannya masing-masing. Sampean gak usah minder, cilik-cilik, pesek-pesek, gak usah minder. Gak usah kepengen ngoyong Eropa, kewede dua rambutnya abang, gak usah kepengen. Orang Eropa hidupnya lebih sulit daripada orang Indonesia. Karena orang Eropa musim di dingin duwe wadem. Nek digawe cilik-cilik katuken mati. Mulai digawe gede. Wong Eropa nek musim dingin ora duwe srengenge. Makanya mereka rindu matahari. Pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kaya kulitnya tekek. Makanya orang Eropa kalau musim dingin lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia. Sampai kapanpun sampean kalau mau jadi pemimpin masa depan harus tahu itu bahwa wong Eropa nek mulih ning Indonesia di ning pantai. Mula sesuk nek dadi pemimpin aja gawe peraturan turis masuk Indonesia harus pakai jilbab pindah. Ini pengetahuan. Nah, koyok ngono-ngono itu harus dipahami. Makanya jangan sampai lupa. Di Afrika sulit sekali hidupnya. Kenapa? Panahnya masih ganas luar biasa. Nandur pari entek dipangan emprit. Nggih, nandur jagung entek dipangan betet. Wong betete gedene sak mentok jenenge makau. Nandur telo entek dipangan celeng. Nandur gedang entek dipangan munyuk. Munyuke gedene sak sapi jenenge gorila. Indonesia enak. Makane wong Afrika itu gawe ireng. Soale ana singa ning kono begitu nek mlayu diuber singa mengkurep gak ketok. Mbah koyo ngene paham. Iki niku Gusti Allah ngendikake ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Lha ayo bangun kebangkitan kebangsaan ini. Cita-cita masa depan yang pernah dibahas dan digagas oleh Bung Karno tentang kemandirian berdikari tugasnya sampean nerusno. Mosok wong Blitar gak iso meneruskan cita-cita Bung Karno. Cita-cita Mbah Hasyim Asy'ari, cita-cita Mbah Wahab Hasbullah tentang bagaimana cinta tanah air hubbul wathon. Makanya dhewe julal itu. Nah itulah ya. Mula sampean sak muene akeh manak kabeh esuk. Tak dongakno anake dadi anak-anak sing apik. Dadi anak-anak sing manfaat, dadi anak-anak sing soleh. Dadi anak-anak sing solihah. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan para pendahulu sing sakniki pun dirintis malih kalian Kiai Dawami sing pun ulang tahun kaping 5. Santrine wis mene akeh, ping 10 sesuk wis tak lapangan. Ya didongakno. Lahane sesuk tak dongakno lahane tambah jembar Kiai. Tambah jembar. Paling ora 100 hektar. Aminah sing banter. Legeo 100 hektar. Wape syukur-syukur tiang kampung ngerti tukune separuh harga. Lho kita. Lho sapa ngerti? Wis ngerti Mbak Buyute gak tau ngaji ngono lah ya wis. Yai pun kula separuh mawon timbang bayar, sing separuh kula titipke nggo sangu Mbak Buyut kula mbiyen sing gak tau sembahyang. Ngono iso. Nggih. Lho kan orang kabeh Mbak Buyut iki sembahyang. Ono sing gak tau sembahyang, ono sing ngopo? Ya ra ketang sepertelon dikeke pondok. Niki sepertelon mawon jenengan bayar, Yai. Sing sepertelon cek dikis sangu mbiyen Mbak Buyut kula sing mbubak sawah niki. Lho kan iso. Mosok mbubak sawah gak sampean sangoni. Lho syukur-syukur sampean sangoni. Iso. Nanti rame, di mana ada ilmu di situ akan ada keramaian. Itu gak mungkin kok ngene, 10 tahun meneh lho ae didongakno bareng bareng ya. Ae iki nyanyi meneh iki. Apa iki? Ya terserah apa. Sing penting aku lek krungu seneng. Mau dangdut apa kasidah? Lho, njaluk dangdut ya wis. Sing anyar apa sing lawas? Lho. Aku wingi lak kondo, aku duwe santri pesen lagu apa wingi? Dangdut itu, Pak. Apa itu jenis? Dangdut lawas. Yes, lawas-lawas titik lah iso ta. Aku dipeseni wingi karo Muti, Gus pesen lagu nopo? Ono santriku
pesen lagu dangdut aku ngono. Sing biasa nyupiri kula jenenge Harir niku pesen lagu dangdut. Nggih. Apa Cinta di? Dan Air Mata. Wah, oh, Cinta dan Air Mata. Ya wis terusno. Ampun. Malih napa ampun? Malih lho, mute. Ngaos. Oh, nggih, ngaos yo ngaos. Tapi sadurunge kula ngaos, nggih. Kula duwe kanca ninggal. Niku wau kula dikabari kula mboten saged tak siah. Kula niki wong 20.000 niki tak jaluki Fatihah nggih. Nggih, kula nyuwun Fatihah setunggal kagem rencang kula ingkang seda. La hadratin Nabiul Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana khusun la ruhi akhina Eman Hermawan wala jami usulihi malahnya semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan matur nuwun Fatihah. Saiki ngaji meneh ya. Bon. Dah. Jadi anak-anak kita sekalian ini yang akan dipersiapkan lewat pendidikan untuk menyongsong masa depan. Mula jangan lengah. Sinau sing tenan. Insyaallah apa sing sampean golek iku ana nang pondok. Ora usah kepengin dadi apa-apa. Ya. Rumuse wong sinau ora usah kepengin dadi apa-apa. Soalnya kau nek sampean wis ngalim, sampean iso dadi apa? Apa? Dadi sampean rasa tak tak ben aku sesuk kepengin dadi ngene wis ora. Pokoke sing penting ngalim sampean. Engko nek sampean ngalim iso dadi apa? Apa? Oke, terus sing rukun. Ya, mau tak critakno. Sing rukun karo sapa ae? Sebab nang donya niku mboten iso ngadeg dhewe. Ndak bisa berdiri sendiri, pasti ada kaitannya. Kiai wau iki kula contohno. Kiai ngulang salat, sing mikir sarunge ya ora wong Islam, sing gaekno. Kiai mulang haji. Haji diulang kiai, tapi begitu wayahe berangkat urusan pesawat kiai ya wis ra bisa milungu ngurus iku urusane wong Yahudi sing iso gawe pesawat. Mula sampean rasa melu-melu nang sing hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Ngene Yahudi ni mati sampean lunga haji nglangi. Oh, pahami. Kiai mulang kadang ngantuk rokokan. Kita rokok sing gawe wong Cina, gudang garam, jarum wong Cina. Mula sampean ki saiki sing rukun. Makanya kehidupan niki diajarkan bagaimana rukun, nulakno kaya santri, kaya apa cekel sing rukun. Sesuk nek ndonga bareng-bareng. Kiyaine sing ndonga, santrine melu aminah. Amin. Sing rukun. Saiki ana wong nek ndonga gak rukun. Ndongane ijen-ijen, aja melu ngono iku. Sampeyan sing rukun. Makanya santri ku rukun, ndonga bareng-bareng. Solawatan bareng-bareng. Zikir bareng-bareng, kabeh bareng-bareng. Zikir bareng-bareng sampai diriwangi bareng-bareng sampai alun-alun Blitar jenenge istighosah. Solawat bareng-bareng sampai diriwangi bareng-bareng tekan alun-alun Blitar bersolawat. Bot-bote apa? Kita ini harus menjaga kebersamaan. Stabilnya kebangsaan diukur dari mana? Dari kebersamaan yang kita jaga. Mula sing rukun. Kaya ngeten iki lak rukun. Sing ngaji-ngaji, sing seneng dangdutan. Mula kiai dawam. Bener. Kula kebagian ngaji, mutik kebagiannya nyanyi. Hati sesuk sampe nek dadi kiai ngono ku paham.
Menungso niku gak siji, beda be, beda. Kaya ngene iki beda kabeh niki, ora kabeh seneng sembayang, ya ora ning kene iki ono sing gak paten nyregep sembayang. Ya teko. Teko ngenteni mu muti mulane sing bagian sing sembayange ora paten jangkep, muti sing bagiannya nyanyi lah. Dengge. Tapi sadurunge nyanyi aku takok. Mbak Muti kacamataan ora? Ya, sampean ngerti Mbak Muti kacamataan ora? Ero, sampean ngerti. Sampean delok iku kacamatane iku ana kacane ta gak? Lah iya. Ayo iku sampean tak. Sampean ero Mbak Muti iku kacamataan iki ta? Sampean ero iku ana kacane ta gak? Dhe Mbak Muti iku nang ndi kacamataan? Tapi kacamata niku gak ana kacane. Lho, iki ana kacane iki. Lho, gak ana. Dadi nek ana wong aneh ning donya iki termasuk Mbak Muti wong aneh. Kacamataan tapi gak ana kacane. Sampeyan pengin nyacak. Lho, sing irian mau nanti. Oh, kamar mandi, apa takon nyanyi soalnya. Aku pengin krungu lagu irian. Karo tekan ngecek. Kaca motor ini Mbak Muti, aku ada kaca ini tega. Kak kon nyolok, colok ini. Lah itu, nanti sesuk sampai nanti dia. Sebab apa? Kanjeng Nabi mau mendawuhakan. Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fitin. Sopo sing dikersakne dadi apik karo Gusti Allah, niku diparingi ngerti teng urusan agama. Saya mangkir yo ngaji kan. Khairan ini ku nakiro. Khairan ini ku nek nakiro. Maknanya khairan kamilan. Keapian kang sampur. Sampurno. Lapik sempurno. Iku gak mungkin teke menung. So, ini ku teke Gusti Allah. Mulane ono menung sokok sempurno. Berarti sempurno bareng liya. Liyane. Pengajian ini ape. Siapa sih ngarani pengajian ini gak ape. Tapi pengajian ini apik, sing paling apik nek arep didelok ya mesti kiyaine iyalah. Tapi kiyaine ya gak iso ketok apik lek gak diundang kali panitia yai dawa milu nek wis ngoten niku apik kula apa apik kiyaine? Apik kiyaine apa apik panitiane? Lho ya gak iso ta wong loro iki wis royokan jare panitiane, apik panitiane. Mrene gak ono panitiane ya sampean gak ketok nang kono. Tapi nek kula gak teko pengajiane ya eleh. Sing apik meneh sampeyan gelem teko. Pengajian apapun nek sampeyan ra ono sing teko jenenge duduk pengaji. Apa? Cekson. Lho, di apik kate-kate lah. Sampeyan apik to apik. Dadi apik-apik. Iso dadi apik meneh soalé ono napa? Ono speaker. Si pekere, speakere sing gawe wong Jepang. Jadi apik campur-campur. Ibu-ibu lu ngomrene dadi apik soalnya wedakan. Sing nggih wedak wong Prancis. Pinter gawe skincare mulan wong wedok saiki ayu-ayu. Nek wedak Blitar bubar. Beras dideplok blondeng ka. Apa lu apik gak iso ngadeg dhewe. Iki dadi apik soalnya di syuting, sing gawe syuting wong Jepang. Lah kula ngombe iki degan. Degane yo apik. Gila, tapi kau nus sedotan ni. Betul. Tapi lamu nono sedotan ni gawean si Cino. Saat ni kau ape sih ngisau urip dewi ni kau apa? Dia nono udan nang mangapo. Rong lomon itu sedotan ni kau nampak luar. Tapi kau biasanya kau betekan buat tak sedot online. Nanti ngerti ni kau mengisi sini pun tak. Ngerti ni kita telok pun pindah lengri. Lha iki sak blutut niku mangke. Lha apa iki mboten iso ngatek dhewe. Mulane menungso niku sempurna apike nek karo liyane. Mulane sampean sesuk santri-santri sampe kapanpun ilingen bile jenengane apik iku gak iso ngatek dhewe, mesti bareng liyane. Mula dadi wong sing rukun karo sepadha. Ojo, ojo gampang ngelek wong, ojo gampang nyalahno wong, ojo ngasih kipat-kipat, dadi godhong aku mau nyuwek, dadi banyu aku mau nyi, itu engko sak wayah-wayah nang krepotan awak dhewe. Lha lha.
Darwi apik barbar. Mula Indonesia. Sebab Indonesia niku macem-macem. Mula para ulama ya gak patek kaget. Gak kagetan. Islam niku nek teng mriko panganan sing dibahas. Niku namung kurma kali roti. Begitu tekan Blitar, panganan sing dibahas niku ketambahan tales, ketambahan uwi, ketambahan gembili, ketambahan gadung, ketambahan porang. Wektal Islam teng mriko sing dibahas ibun patek kata. Kewan sing dibahas paling unta, paling wa adus. Dugi mriki sing dibahas ketambahan trenggiling, ketambahan garangan, ketambahan luwak, ketambahan entung, ketambahan laron lengkap. Teng mriko wektal bahas demit niku paling syaiton kalau jin. Tekan mriki demit niku ketambahan wewe gombel. Pocong, gundul pringis, suster ngesot. Yo komplit. Lha makane para ulama biyen para wali. Iki sing beda-beda niki dadekno siji. Sebelumnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi wong Islam yang duwe konsep hidup yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Jenenge kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong sing beda agama, beda bangsa, beda suku dadekno siji dalam konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi Islam Indonesia kenapa kok diarani rakyat? Sebab Kanjeng Nabi dawuh, "No kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Lemula no awak dhewe iki beda-beda tapi kudu urip tanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Kau nak lihat ni? Mula no kiai ki rukun, santri ki rukun, bareng. Maka no kiai sesuai dengan keadaannya. Kudune nek cara kula ngeten iki nek teng Arab mriko mbiyen undangane syaikhun, ustadzun. Begitu dugi mriki kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok, ana kebo kiai slamet, ana tumbak kiai pleret. Komplit. Kudune jenengane salat ya salat, dugi mriki jenenge sembahyang. Lho sebab napa petuk bangsa yang berbeda? Tilmidun muridun kepethuk santri. Mula sampean sampai saiki nek wong Indonesia gak bakal komplain kaya ngoten niku. Hanya di Indonesia ono miu diarani Honda. Ini Indonesia. Hanya di Indonesia ono ades diarani aku wa seluruh pompa air diceluk sanyu. Mula wong Indonesia gak tahu gumun nek riyo disuguhi kongwan bareng dibuka isine renggina. Belum mulai Indonesia gak kagetan kok duduk-duduk musyrik, duduk-duduk kafir ngono. Wong Indonesia niki biasa. Mboten menesuan ngono mboten. Nah, no kita di Indonesia ni ojo melo-melo. Kita di Indonesia gak koyok liyane. Kita rukun. Sembahyang sesuk sampean nek dadi kiai, nek santri nek apa makmum mireng teko mundur. Mestine dhuwur 11:30 mundur 11:30 ngenteni makmum ya. Engko nek makmume durung teko pujian. Robbana ya Robbana. Sampeyan nek pegel ngenteni, wis pegel atine tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Nek kok wis gak kuat, sampeyan muni diuruki anjang, anjang ora apa-apa. Loh, iki khas santri, betapa santri itu rukun. Pengen kumpul sampai wong mati lho karo santri dijak ngumpul telung dino, pitung dino lho, sampai 100 dino, 1000 dino ngelumpuk kape. Engko nek wis adoh kuburane parani, marani kuburan akhire bis melu pariwisata tekan kuburan rukun kape. Akhire santri sing maune wong Blitar ziarah nang pundi nang Madura, ziarah nang Surabaya. Akhirnya santri punya rasa cinta pada tanah Madura karena apa? Di sana makam Mbah Khalil ono. Iso seneng karo Demak ono makam Sunan Kali
Joko. Akhirnya santri kemana-mana merawat kebersamaan. Di mana gurunya bersemayam pasti dirindukan oleh santri. Dan kalau semua tempat dirindukan karena di situ gurunya bersemayam, akan tumbuh rasa cinta pada tanah air, rasa cinta pada bangsa dan negara. Kalau kau nak santri, kau jadi teroris sih kau nak. Nono, solawatan, nih bareng. Nih sih diundang Habib Syekh, ya nono, ya nono, bareng. Bakul sepanduk, ya seneng. Bakul slayer, ya seneng. Bakul gagang pancing, ya seneng. Tiungin. Lu nih santri besoba. Nih sih teko rawuh kok Habib Syekh. Ya nana, putih kain putih payu kabeh. Nek sing teko kok mafia selawat ireng kabeh payu. Segala yang ada dalam hidupmu. Ya keliling sampai kapan mula penyenengan sedoyo aman begitu Indonesia isih ono santri. Lah mula aja gampang-gampang. Ayo. Hai Dik, nyanyi meneh Dik. Karena aku sih nyanyi deh. Jin duet monggo. Terusane ra iso kula. Napa? Apik mboten? Sae. Sae. Waduh blaen. Mpun. Sabun. Mpun ta. Sebengi ya. Apa malih? Lagu apa? Wes wis bengi jam 23. Jam 23 nih, jam 11. Oh, kula nyanyi ra iso, mek sepotong tok wae keliru. Wis sak cuwil ae keliru, meneh akeh. Nggih ta? Keliru. Mboten iso, kula isane meng Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Bisa di? Ojo dikendangi. Nek dikendangi ya. Yo joke. Ya Allah, ngene-ngene gak iso santri, gak iso ono wajian, ono sing nyanyi, ono sing nasidaria. Kok nasidaria. Muti Arya. Iya, apa judulnya? Grupmu iki apa tadi? Muti Nida Club. Pokoknya merke Aqua klub. Ayo merke Aqua. Jadi sampean, ini zaman sedang berubah. Perubahannya cepat. Dari zaman manual ke arah zaman digital. Santri kudu iso. Santri harus bisa mengikuti perubahan ini. Bahkan kiai ini ya kudu dipaksa, kudu iso mengikuti era digital. Bunya ini ya kudu iso. Santri gak koyo mbiyen. Mbiyen santri niku sabar. Soalnya apa nek gak dhuwit ngenteni dikirim, kirimi. Saiki santri gak dhuwit WA. Entek, ngono dak paham. Jadi santri mbiyen niku pinter komunikasi karo wong tuwa, nyun sewu po bapak. Kula teng pondok sae. Alhamdulillah kerasan. Rencang-rencang kula tuwa niku burine tapi ngapunten.
duit kula telas. Biyen. Saiki ku anak WA ngono. Entek wis paham tuwa. Entek wis paham. Ya, nanti niku zaman berubah. Biyen santri niku nek dikurung ning kamar niku ora dosa. Sane iki bocah dikurung ning kamar tambah dosa. Soale napa? Cekelan handphone. Misuwi koncone. Kowe telek kok. Biyen nek mboten petuk, mboten padu, sakniki ning jero kamar malah iso macem-macem. Biyen nek gak ning kali ndelok wong adus gak dosa. Saiki ning jero kamar iso ndelok gede-gede. Dopo mlano-mlano yo ana corona ne. Soale napa? Menungso niki sing masalahi jempole. Drijine. Akhire dikon ijik. Ini penyakit corona. Dan ini zaman anyar. Hilang semua yang dulu dibayangkan. Zaman kulo niku. Niku nek dolanan santri niku isih ana, lemah dikeruk, disikut diuyui niku isih ana. Saiki apa ana? Dolanane game. Lah ora zaman anyar. Zaman baru dan kita belum ngerti arep piye. Kita mau seperti apa ke depannya. Mula sampean ndonga ae. Muga-muga zaman ini tidak menggilas kita. Tapi kita yang akan menggilas zaman. Bukan kita yang ditaklukkan oleh zaman, tapi zaman yang akan kita taklukkan. Mula sampean takei ndonga ya. Wadine arep ngaji maca Allahumma iftah 'alayya futuhal 'arifin. Bihikmati kawan surah Allah ya rahmatak wa dzakirni manasitu ya dzal jalali wal ikram. Muamban waca. Nek bar subuh aja lali maca selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ahlihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ping 100 bar sholat subuh. Yang kau nevis cepat ya, nevis apa lah cepat. Ya ora ya, titip no koncone nu mawon. Leng ya, wape santri wong sewu titip wape. Kiai ini ya gak usah pusing, ya wes titip no kape neng kiai ini. Solawatan tambahi ada dama kolakoloh nu rapo. Koyo hitungane gaenane gusti, Allah belu sak miliat podol. Jadi, mentak ini tunggu, mencekel ini. Engko rekamane ana ning kono, saya tak perlu tak baleni. Santri goleki ning kono. Ndok, ya. Terus aja turu bar subuh, wis ngono, Pak. Aja turu bar subuh, aja turu bar asar. Mun santri niku ndang bar subuh niku malah golek WC kok. Dikit turu, mulane nek biyen ana santri diuyui kancane gara-gara turu ning WC mring ngene. Kula niku duwe kanca, zaman teng pondok. Zaman teng pondok niku sholat-sholat ngono kan langsung mlayu ning dek ini gue sholat ini langsung at-tahiyatul. Soalnya begini turun ini yang dulu sajadah, nganggu sarung, nganggu kelambi, nganggu kertu. Jadi benkrungu sholat langsung at-tahiyatul. Jadi liane kena hukum, dek gak tahu kena hukum. Akhirnya kalau kepegelen pas turun tak jikuk sarungnya deh. Begitu sholat at-tahiyatul. Kertunan, kelambinan, gak sarungan. Deh iya. Jadi mumpung sampai nih di konco neng pondok sing ruko, kalau gue lagi singirian belum nanti. Lagi kalo nih singirian nih gue nih munggarin nih sampean. Sini, come here. Lo pecinya ndak apa-apa, peci sing apik mau abang mau, kan? Cek ketok nih ono peci nih. Ayo ini, naik sih. Lewat sana. Lah aku lo kepengen nerok. Ya Allah, alhamdulillah pondok ini ono sing singirian. Turu karo dalan. Ayo sini. Lagi lho tak golek iki mau. Tak pikir Afrika mau iku. Irian. Sini dari Papua. Ini semua orang harus tahu bahwa di sini ada anak Papua yang mondok. Ah, ini sini. Alhamdulillah. Namanya siapa? Kenyadi. Cekli mik, aku mau takut. Kenny Yati. Panggilannya Kenny.
Kok nggih? Kok iso sampean? Ampun kat alit mriki. Oh, kamu kita alit mriki tak kira aku. Tiwas aku arep bahasa Indonesia. Ya, dua hari lagi saya juga kesana, ke Irian, dua hari. Ya, tapi sampean sudah lama wis suwe nang kene. Sampun. Oh, iki lho. Iki apik iki. Wong Irian ning basa Jawa. Sampun iki aduh pun saged basa Jawi. Nggih. Sampun. Nggih. Oh, dadi mboten saged dibujuki kanca-kanca niku mboten. Nggih. Alhamdulillah. Pundi Papuane? Kula Nabire. 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 Nggih. Ya Allah, Keni Adi. Adi. Keni Adi. Panggilannya napa? Keni. Panggilannya Keni. Alhamdulillah. Kelas pinten? Ajenge kelas 12 niki. Ajenge kelas 12. Oh. Kanca-kancane gak tahu anu. Gak tahu digodhoi sampean. Boten. Boten, apik-apik kancane. Nggih. Lho biyen iki soalé santri biyen iki kadang. Ngono iku tangane kancane niku dikeki telek mrikine. Terus irunge dikileni ngene-ngene. Ah, biasa santri biyen. Anu. Pun apal anu. Imriti. Tasik dereng. Tasik dereng. Anu, tasrif fa'ala pun apa? Anu pun supe. Lho kok pun supe? Lha kok pun supe apa sampean kok pun supe? Apa lah ya wis anu. Lagu selawat apa sing apal? Lir ilir. Hah? Lir ilir. Oh, lir ilir. Ayo apa ya? Ayo dari Papua menyanyikan lagu lir ilir. Ayo monggo. Ayo diiringi diiringi. Lir ilir ini. Apa ya mesti? Ayo kene-kene ngantek iki kene. Berdiri di sini kene. Ayo berdiri di sini ayo ya kene. Ah, dah situ. Lir ilir dari Keni. Dari Keniadi. Dari Nabire. Papua. Ambil nada gini. Pengen nyanyi lagu apa gini? Ayo ayo gini apa? Ayo nyanyi yo, nyanyi yo kapopo. Ayo ayo nyanyi. Lagu Irian kok. Lagu Papua woken, kayu gen. Ayo. Pokoknya nanti terakhir aku itu njaluk sampean pimpin nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya, oh yang terakhir saya pengen nyanyi lagu apa? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kedhuwuren. Mboten kehilangan to? Apa judule, Mbok? Kehilangan. Sini ae sini aja lunga. Ngon kono ndek kemogen gen bojo. Wis meneng wae. Dikebuk sisan. Mas Keni bisa ya? Bisa. Loh, mau gak? Iku gak suaramu sama iku. Ya Allah, Ken. Indah, aku seneng. Delok Ken ini seneng. Apa Ken? Lagu sih? Lagu masa mudamu lho apa? Malah suka lagu Jawa, apa? Lagu-lagu masa mudamu itu lho apa? Lho, ini bisa nombok itu. Apa Ken? Apa Ken? Apa kan? Ayo apa? Ken ngomong Ken. 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 Ayo Ken. Apa kan? Bunyi ya.
Ken. Lagu Papua, Ken. Mboten napal. Mboten napal. Apal lagu Jawa. Apa, Ken? Sing apik to, Ken? Ayo, Ken. Mau nyanyi Inggris. Ayo, ayo, lagu Inggris sampai aku ayo. Ayo. Lagu Inggris. Ayo, siapa, siapa sih? Nanti nyanyi mana, siapa? Sing wedok, siapa? Ayo. Siapa? Anggun. Sini Anggun, sini Anggun, sini Anggun. Sini Anggun, sini Anggun, sini Anggun. Anggun mana Anggun? Sama Kenny bareng duet. Lagu Kerinduan. Ayo Anggun. Anggun. Anggun, ayo sini Anggun. Anggun. Duet. Dawuhi Abah. Anggun, dawuhi Abah Anggun. Anggun, sini. Ayo Anggun, sini Anggun. Ayo Anggun, Anggun. Anggun. Anggun, dawuhi Abah. Ayo cepetan. Anggun, sing dira jenenge Anggun iki. Ayo Anggun kene 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 dadah. Sampeyan angkat ngono. Anggun iki angkat angkat. Ditekno ditekno. Anggun, Anggun, dawuhi Abah Anggun. Mana Anggun? Endi ta Anggun iki? Anggun. Sakinah. Sakinah mana Sakinah? Sakinah, Sakinah. Ayo. Ya, sing gelem Sakinah. Ayo, sing gelem Sakinah. Ayo. Sakinah cocok. Loh, penggemare oke iki. Wis muga-muga Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Ayo. Sinten? Sakinah. Eh, Sakinah. Lagune apa iki? Kerinduan sampe kene. Ayo Sakinah. Ayo Sakinah. Ya, ulang tahun pondok yo Sakinah nyanyi. Ayo Sakinah. Ayo kene Sakinah. Ayo Sakinah. Lagu apa Sakinah? Kerinduan. Napa lagune? Ayo Sakinah, apa Sakinah? Kenapa? Ayo lho sampe numpak lambe tok muni. Kok kelemu kuwi. Ayo. Napa? Apa? Mabruk. Oh, mabruk. Mas Kenny saged? Mabruk. Ayo. Mas Kenny bisa? Nggih, insyaallah. Ini duet maut. Sakinah. Mabaruk Alfa Mabaruk.